Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Aduh, jadi di tengah-tengah playlist kita main The Little Nightmares 1, Puita merasakan apa ya, kayak something shaky inside gitu, kayak butuh peralihan nih gitu. Butuh peralihan nih. Jadi di tengah playlist, jalannya playlist Little Nightmares 1, Puita mungkin akan main game-game yang singkat, fun, atau berfokus kepada cerita dengan tujuan untuk mengalihkan scary apa ya, jiwa penakut Bu Ita dari Little Nightmares 1 ke yang lainnya dulu, biar stay neutral, kemudian nanti baru main Little Nightmares 1 lagi gitu ya. Jadi hari ini kita akan memainkan sebuah game yang somehow singkat ya, judulnya rodok dowo, If on a Winter's for apa iki mau coy tekan isor developer mau coy tekan iki tekan isor for travel. Oke, kita langsung screen record aja ya biar kalian setidaknya iso baca dhewe game opo sih iki Bu. 3 2 1 and go. Oke, sudah kelihatan ya, kelihatan mungkin dari bawah ya baca ya, for travelers if on on the winter's night. Jadi ceritanya, premis utamanya adalah perjalanan dari 4 orang naik kereta malam gitu. Dan apa yang terjadi dengan 4 orang penaik ya, apa ya oleh ngarani orang yang berpergian dengan kereta. Yuk langsung saja, let's begin. Apa kalian sudah dengar musiknya? Langsung saja, press and count to start. Oke, Februari tahun 1929, sebuah tempat di Central Asia. Oke, ada cukup. Oke, copyright. Ada kereta yang naik sampai berjalan di salju. Pixel ya. Aku udah lama gak mainan game judulnya bukan. Apa nih? Apa sih? Aku gak mainan. Oke, tiba-tiba ada di kamar. Temen aku gak pas berbisik. Aku gak ngerti kenapa. He's thrilled to see me. Thrilled all my is going to be rough. Sopo sih ketakutan, Pak. Moro-moro ketakutan. Jalannya apa ki? Di klik point and click lagi apa ki? Oh, milih dialog dong. Akhirnya aku subtitle ya. He's trying to see me, trail. Aku gak tahu konteksnya moro-moro ketakutan. Sih, coba gambling dulu ya. Going to be rough. Apa ini? Be still, my beating heart. Kuatkan hatimu. Aku harus cepat ke kamar mandi, ke kaca kamar mandi, biar aku bisa siap untuk apa. And also check my room service to leave everything to have someone. Oh, point and click. Wow, untuk game pixel, impress banget. Maksudnya kayak lucu bener loh, kayak anak pengalaman estetika tersendiri bagiku. Oke, kamar mandi mana? Kamar mandi. Gak buntu. Ini main door. Enggak, kita enggak mau ke pintu utama, kita mau ke kamar mandi. Kita cari kamar mandi. Where is it? It's a bed. Draws. Kita coba interaksi ya, phones. Wah, wow, apa lagi lem?
tired. Just want to take a nap. Oh, mau ada tamu. Search Rolex, jam Rolex, kaya dong berarti. So fancy. Oh ini bathroom, kamar mandi ya. Ya Allah, meskipun kecil ini lucu banget game ini, kayak tata letak asetnya tuh lo bagus. Terus suruh cari apa tadi, toilet. Udah ke toilet. Ah, kaca. Bathroom mirror. You look handsome, devil. Can you imagine if you tell mom and everything? Ada sesuatu yang ingin dia akui, ya. Maksudnya kayak dia itu takut mengakui sesuatu. Dan like, misal dia ngaku, itu mending pergi dari dunia ini kok. Towel. Tetap well. Oke. Sudah nih. Sudah ke kamar mandi nih. Objektifnya apa? Objektifnya. Lihat objektifnya itu di mana sih? Better. And here's the card, as I request to my one and only. He's going to look. Oh no! Oh no! Oh no! 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 He? Oh my god! Oh yo, iku deh rahasia terdalam deh. Ayahku ngono tak no. Tidak. Hey, Clyde. Hi, Mr. McBride. Hi, Mr. McBride. Hi, Lincoln. Ready for your big night? You bet. Great. Just. Okay. Objektifnya apa-apa ini sih, ya tak lihat di tombol yang lain. Save ya, setidaknya save nya masih manual. Oke. Even when it's all over this. Kesini. Whiskey.
rukun. Oh, anu, bel. Oke. Oh, Mas Carlo namanya. Patrick ya. Oh, aduh. Do you like this place? You mean the bedroom, the city? Both are quite expensive. Excessive. The room, pretty fancy, isn't it? Especially that painting over the bed. Yeah, it will be so much. Di kamar mandi kayak B aja deh, kayak gak ada something artsy ditaruh situ. This way a person. Hahaha. Oh god, I'm so sorry. You better be. You're not the one who has sleep with that over his head. Absolutely fair. I have them transfer you immediately. That amazing bathroom. Ding ding. Bus. Aku nggak expect ini di bakal begini lama. I saw the living room. My fellow. Kita harus perhatikan tiap kata dan itu anak hin objektifnya karena objektifnya nggak tertulis. Sure. Coming right up. That's my dumping. Let's do this. What do this? What you gonna do, guys? Mimik sih, mungkin ya. One Patrick, one for me. Ya, minumnya lucu. Kelihatan nggak? Dikasih minum ya, cekak telak. Salut! Cheers! Pelan-pelan mas, aku selekan. Have you there already everything? Did you try to find some music? Yeah, I didn't cross my mind, but feel free if you want. Ooh, there. Isn't that nice? By the way, ya, kita kan tadi nyiapin vas ya untuk tamu kita. Ya, kita bilangnya tamu ya karena kita tidak terlibat dalam masalah mereka berdua ini. Tamu. Wow, bunganya indah. And look, they come with a card. It's my one and only. Adele, be one and only. Charlie, Charlo, I need to tell you something. Want to sit down? Sayang, aku mau ngomong. I wanna wash my mouth out with soap. Maaf, kita putus ya. Iya, putus aja pak. Ayo, tobat sini. Why? Lu kenapa kita terlibat dalam percakapan ini, loh. At least kayak putus-putus klise. Kenapa kamu gak suka lagi sama aku? Iya, Anda pria. I'm so sorry. Aku gak bermaksud gimana, but I'm not into this, ngono loh. Why don't you like me anymore? Come on. You know it's not that. But it doesn't mean that I look, you know, as well as I do. Iya, kayak gak bisa diteruskan lah. Kamu jangan pura-pura bodoh untuk meneruskan semua kekacauan ini. Padahal aku udah yakin banget loh sama kita.
Kamu punya ide untuk ini semua? Ya, kayak yang aku sampaikan di surat. Aku gak ngerti surat apa. Loh? Loh? Kamu kok pura-pura gak ngerti sih? Aku ngirim surat tahu. Sini-sini, tak ambilin. Tak ambilin suratnya. Kamu capek ya, Carlo ya? Ya, enggak. Kita tunjukkan, kita tuh nulis surat untuk dia. Ya. My shooting stars. I see. How... Ya. Suratnya ada loh. Suratnya. Ada suratnya di meja. Your shooting stars. Intinya putuslah mereka berdua ini. Yuh, putus saya, Mas. Ayo tobat sama saya. Ayo. Ini mek petualangan gilamu saja. I feel it's real kayak ngono. Mas Carlo ngomongnya. Aku enggak tahu lagi kita harus ngapain. Maafin aku ya, ngono. Salah. Bagaimana ini bisa salah? Salah, Bapak. Hanya I don't know what to say. Oh, surely can be serious now. Wis ngono lah. Ngono lah. Serius? Temen iki? Kamu cuma takut mau dideportasi kan gara-gara somehow relationship ini, you know? Enggak. Aku enggak ingin kamu mengerti situasiku, enggak. But I have a read, Carlo. Ada dokter. Therapy? My wife. No. My wife? Oh. Dia ingin kembali ke istrinya, yang mana itu benar. Cuman caranya dia mengatakan itu, it's painful. Le aku jadi Mas Carlo, mungkin aku bakal angry, ha. Kayak bahkan dia yang pernah menjalani ini semua itu ngomong it's a disease, ngono loh, atau sakit. I'm so sorry. Please jangan tersinggung atas apapun. Aduh, gak apa-apa ya. Ya, aku mendukung sih like Mas Patrick ingin kembali ke nyonya. I'm speechless, you're surgical. Enggak kok ya. I'm your conscience, and Patrick, no, not you, please. Please. Semuanya. Momen kita, waktu kita. Sakit? Kamu mengatakan kalau aku sakit? Kamu ngirim aku ke dokter? Please, aku enggak. Dan kenapa kamu memulai itu, Mas Patrick? Kalau memang tidak, ya ngapain dimulai, kan lo? Sometimes orang-orang itu crazy, wah. Akhirnya like, misalnya ono sing sakit hati, siapa sing tanggung jawab? Gak mau, lo. Gak mau ada yang tanggung jawab. Man. Kayak Patrick ini gak takut like, lihat perkataan nih, man. Dia ngomong no, like aku ini lo rek, aku berusaha menjadi netral, yo. Cuman di dalam game ini kita harus memainkan pola pikirnya Carlo. Yang mana di posisi ini Carlo pasti ngomong a man, a snake is what you are. Kita di Lono sakit loh, ya memang sih. But di sudut pandangnya Patrick, it's real, you know loh. Snake, what you are. Man? But of course,
Oh iya, kamu kan anu orang bisnis ya, jadi ya tricky, enterprise turn risky, so yo banyak resiko jadi kamu lari. Hei, enggak, jangan libatkan pekerjaanku. Tolong merintah si Ana, saya kok bermerintah. Kita putus ya, sudah putus. You know what? It will be my pleasure to call you a taxi cab after you breaking me out. Mari mutus no aku, sing ngongkon aku nelpon taksi pisan. Ya. Kita kasih bunganya mungkin ya. I feel so stupid. Aku belikan bunga loh, and I feel stupid right now. Room service. Pak, pesen taksi dong satu. Ya, yang biasa. Owen, Patrick Owen. Makasih. Setelah semua dia dapatkan, he go away. Minggir, urusan kita harus selesai. Then, what are you waiting for? Jangan biarkan tentu itu mengalami. No, aku kebanteran. No, aku kebanteran kayak... Aku tahu dia ngeselin, Pak. Tapi kayaknya enggak deserve to die juga deh. Masalah kalau diselesain pakai marah itu ya begini. To calm down. Okay, toilet. Kayaknya enggak pendek ini ya. Wash. Protokol kesehatan. I have to get up. Kayak dorongnya sampai luka ini loh. Banyak
pelakunya itu Mas Carlo. What I can make it up to you? Hah? Kok sorry, kalimatnya kok ngono? Kayak aku bisa perbaiki ini semua. Tunggu ya, habis ini kita pulang. Bisikan, bisikan. Kok ada lampu spotlight? An invitation, undangan-undangan. Ada pesta topeng. Oh, harus pakai topeng ya. Slow Vanishing of Lady Winterburn. Apakah ini chapter kedua? Ya, sepertinya ini chapter kedua ya. Oke, sepertinya kita bisa lanjutkan lah. Masih ada waktu. Oke. Hujan, Rek. Enaknya makan.
kalau itu nggak kemarin lo maksud deh. Okay. I've been sleeping, it's dark. Oh, kita harus cari tombol yang mengarahkan kita ke next adegan ya. Bener-bener nggak mengaca nih Nona. Nyonya. Ada lagi missing spot that I miss. Sabar dulu. Something. Ball of yarn. Ball of yarn. Oh, good. But where is he? He is Hokumane. Mungkin dia kedinginan, kehujanan. Sulit banget untuk lihat di sini. Mungkin ada lagi yang saya ketinggalan ini, Nyonya. Gini yang bisa diklik.
Kayaknya ada seorang pria di dalam kamarnya. Tapi kamarnya ketebalan. Aku gak dengar mereka ngomongin apa. Kayaknya aku tahu pen kaya ya. Bayar PLN kok kamarnya pen kuat. Gelas, alat nguping terbaik, gelas. Bentar ya, barangkali ada gelas. Kita cari sesuatu yang bisa membantu kita nguping ya. Glasses, book, porcelain face, a dusty face. Glass, gak ketok dong. Survive nih ini di game ini kayaknya. Tapi kabinet itu di mana ya? It's too dark, makanya bayar PLN. Shadow, just a shadow. Bisa diulangin lagi mbak tadi kabinet apa? Oke.
heard enough. Aku udah nanya di sana. Kabinet ya. Adakah sesuatu yang berwujud kabinet? Kabinet, everybody. Nyonya. Apa itu tadi? Ben. Tidak menduga itu akan terjadi. Oke. Wow, menjadi cerah ya. Setelah Mimi Oskadun anti nyeri punggung. What shall I do today? Wow. Langsung jadi indah ya. Hari-harinya langsung mau ngaca, mau main harps. Lagu yang tadi ya, cuman dengan vibes yang lebih positif. Ada yang bisa main harp di sini? Udah jarang banget kelihatan loh pemain harp di Indonesia. Tapi entahlah, mungkin ada komunitasnya, komen di bawah. Oke. Kita dapat achievement. Kino sign the most wishful melody. More cheerful. Disuruh ke hallway kayaknya. Enak kali ya bangun pagi-pagi, ampun, di sebuah kastil semuanya sudah terpenuhi. Amazing. Ngipi beyo. Oh, terbuka lukisannya. Oh, mom and dad, ayah dan ibu. Fotonya ayah dan ibu ya. Terus Grandpapa, turunan ningrat ya, Rek. I miss them so much. Okay. Wow. Okay, sepertinya kita harus ke parlor ya. Apa sih parlor itu? Wow, lihatlah ini. Ada foto nyonya sepertinya. Oh enggak. Nenek Yosian, tak kira dia kakek ini ya. Hai. Oke. Aduh, pusing. Why I was going to downstairs? Lolo. Enggak mau. Oh, iya, ke kamar. Tadi katanya minta turun. Mau baca buku di bawah. Gitu, efeknya hilang. Hmm.
Sesaat ya, berarti kayak... Kita harus cari kunci. Display kabinet. But I don't have the key, and I have no idea. Puzzle-nya itu gak tricky dek kata-kata, tricky dek barang.
Joseph. Baca ya, relek deh, hari-hari yang cerah ingin membaca. Main musik dong. Aja selera orang kaya itu beda ya. True story. Mana deh? Ayo, tunjukkan semua koleksi klasikmu ya. Oke, kita bisa berhenti nggak sih main musik? Kau nak lagu Nido Jacket lagi. Siapa ya? Aku suka lukisan ini. Solomon Joyous, who is it? Oke, kita ke foyer. Dan habis ini kayaknya kita close ya, karena udah mau 60 menit. Kita terusin di next episode. Oke, kita save dulu. Biar nggak lupa. Baik, terima kasih. Kita closingnya di sini ya. Nyonya, kita closing di sini, oke? Okay? Let's go. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di next episode ya. Kita ternyata nggak singkat. Durasinya 11 menit tadi bilang di Steam ya. Tapi ternyata 1 jam butuh ketelitian. Jadi nggak apa-apa. Kita main ini sama main Little Nightmare untuk saling selingan ya. See you, ciao, and dadah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau kalian suka sama ini. Dan cek playlist lainnya yang ada di Guruku Gamer Channel. Oke, okay? Bye. Dukung di saveria.co ya / guruku gamer, oke? Okay? Jump scare cincinku lepas, oke, okay, bye.